Halo teman-teman, di video ini saya mau berbagi pengalaman tentang kambing domba saya. Ini untuk pemula. Ini kesalahan saya kemarin membeli kambing, nggak pernah dimandikan, apalagi dicukur bulunya. Sudah 3 bulan dipiara, tapi nggak gemuk-gemuk. Contohnya seperti ini. Kemudian ada 2 ekor yang sakit. Saya panggilkan dokter, katanya terkena parasit dan kutu. Parasitnya dari cacingan. 3 bulan lebih di sini mereka nggak pernah dikasih obat cacing. Hanya makan tok, akhirnya nutrisinya diserap cacing sama kutu-kutunya. Kutunya sangat banyak sekali, kemarin baru dicukur. Ini persiapan mau dimandikan biar hilang semua, nanti biar maksimal pertumbuhannya. Kemudian ini kemarin baru dapat 2 ekor cempe betina. Ini sepertinya bekas terkena skabies atau gudik. Di kakinya ada yang bekas kayak koreng. Ini cuma tulang sama kulit atau lunglit. Ini semuanya kena parasit dan hampir semua sudah baru diobati cacing. Ini akibat nggak menjalankan SOP. 3 bulan dipakan nggak gemuk-gemuk, ini pejantan sampai habis badannya. Untuk teman-teman yang mau membeli kambing, khususnya pemula, nanti jangan lupa kasih SOP, langsung diberi obat cacing kalau bisa dimandikan. Kalau ada jasa cukur, langsung dicukurkan sekalian biar nanti tahu perkembangannya. Ini seperti saya baru pemula banget, 3 bulan rasa sia-sia, nggak tambah gemuk, yang gemuk cuma kutu sama cacing. Ini kutunya kecil-kecil, gak kelihatan ini. Nanti coba saya zoomkan untuk kutu. Nah, ini dia kutunya, sangat kecil. Kutunya mirip kutu pada kucing. Nggak kelihatan. Nah, ini kutunya. Ini sangat banyak sekali kemarin. Terutama yang sangat kurus nih, kutunya sangat banyak. Ini dia. Banyak menempel di tubuh domba. Kalau yang warna hitam kelihatan banyak sekali telur-telurnya juga. Ini kemarin juga baru nemu jasa mencukur, karena masih belum punya alat cukurnya, jadi pakai jasa dulu. Badannya imbasnya kambing nggak mau gemuk, nggak mau birahi, nggak mau kawin. 3 bulan yang darah-darah ini nggak mau, nggak bisa hamil, sakit mata semua juga. Ini habis badannya, baru disuntik 2 minggu yang lalu, kena cacing sama kutu. Baik, sekian. Hanya ini pengalaman dari saya, bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat pagi.